Halo guys, apa kabar? Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan main games. Gamesnya gimana? Ya, yang pastinya gamesnya seru, udah gitu berhubungan sama Valentine. Karena hari ini menjelang Valentine gitu kali ya. Nah, di sini ada siapa aja nih? Coba perkenalkan diri dong. Dari ujung sana, silakan. Dari ujung sana, oke. Aku Yehuda, just call me Yehu. Aku Sarah. Aku Albert. Aku Imel. Aku Kevin, panggilannya Kepon. Nah, oke, teman-teman, di sini udah ada dua pasang kali ya. Jadi ini pasangan dan ini pasangan. Nah, sehabis ini kita mau main game seru-seruan. Kita mau tahu lebih lanjut gimana sih ini hubungan mereka, gitu ya. Berasa dijudge gue. Oke, ya, yuk kita langsung aja kita kenalan. Nah, kalian ini hubungannya apa sih? Apakah suami istri? Ya kan nanya. Suami istri. Nah, kalau yang di sini hubungannya sebenarnya calon pasangan hidup. Oh, calo berarti. Calon. Ada N-nya. Jualan tiket kemana, Pak? Calo. Oke. Udah, serius. Enggak bener. Nah, kalau aku mau nanya nih sama Bro Yehu dulu. Jadi kalau dari 1 sampai 10, seberapa romantis sih si Cici Sally ini? Seberapa romantis gitu? 3 lah. dari 1 sampai 10, 3. 3. 3. 3. Enggak, berarti... Enggak, soalnya si Sally itu masih masa belajar ya. Jadi dia banyak nonton film Korea tapi belum dipraktekin. masih belajar romantis gitu. Gak jelas. Ya, belum dipraktekin aja. Nah, kalau dari Cici Sally sendiri, seberapa romantis Koyehu? Ya, 6 lah. 6. 6 dari 10, oke. Kita memang bukan pasangan romantis. Oke, kalau email, seberapa romantis? Kevin ini. 3 juga lah. Yes. Apa sih? Ekspektasinya 2 berarti. Terus kalau Kevin ini berapa untuk Imal? Berapa? 3 kali. Ya, karena emang bukan pasangan romantis. Kita berdua bukan pasangan romantis kan. Kita pasangan logika. Aku kasih 6 tuh nilainya ngefur. Terus kalau dari 1 sampai 10 berapa kalian menilai komunikasi kalian? Gitu, maksudnya seberapa intens sih komunikasinya dari 1 sampai 10? Intens? 8 lah. 8, berarti cukup intens ya? Di atas average lah itu. Kalau di luar average? Suruh remedi. Itu SKBM ya? SKBM, KKM. KKM. Sebutannya beda-beda ya sekarang ya? Berapa? Ya, 8 juga lah. 8 ya? Nah, terus kalau email? Tunggu. Kalau misalnya aku kasih 8, dia gak kasih 8, aku ngomong sama siapa selama ini? Nah, kan belum tentu. Oh, iya, belum tentu. Oke. Apa yang kita pikirkan belum tentu pasangan. Iya. Halu kamu sama ini. Bisa. Kalau email? Udah berdua atau satu-satu? Iya gak apa-apa, berdua boleh. Kira-kira, mungkin beda apa gimana. Maklum ya guys, jawabnya lama pasangan baru. Oh iya. Newbie. Udah katam. Kita telepati dulu angkanya biar sama. Eh, coba jawab bareng deh, jawab bareng. Itu no? 1, 2, 3. 9. Ya oke lah. 1, 9, 1, 8 kan. Oke lah. Oke banget. Nah, oke. Ini ada pertanyaan. Kita mau ngetes nih. Tadi kan udah ngomong di sini ada 8, udah gitu di sini juga 8 setengah lah. Average langsung. Jadi, nah kita mau ngetes seberapa bener omongannya ini orang pada ya. Jadi... ada. Mestinya gue di bawah aja kasih nilainya ya? Iya, yeah, biar naik. Jadi, siapa yang lebih malas mandi? Tunjuk! Gak gitu. Nah, kalau dari pasangan yang sini. Ini ginilah, ini pasangan satu, ini pasangan dua. Iya, boleh. Dari pasangan yang dua, siapa yang lebih malas mandi? 1, 2, 3. Iya. Jadi Cicely ya lebih malas mandi. Kalau di sini, kok Kevin. Mentang-mentang udah putih. Gak iya bang. Soalnya kalau aku gak mandi sedikit daki. Gak mandi-mandi. Jangan-jangan kalau lu mandi putih habis ini. Bener juga. Iya. Soalnya kalau gue kalau gak mandi sekali udah langsung dakian. Oh iya jelas. Nah nih, selanjutnya coba tiruin kata-kata atau gaya yang sering pasangan kalian pake gitu. Oh ada, iya. Coba iya. Dari Kok Kevin.
Kita udah terlewatin nih. Oh, iya, iya. Oh, barengan. Enggak, dari Ko Kevin dulu dong. Kan ini kan niruin email. Niruin email. Gaya yang sering banget dia pakai. Sering banget. Oh, gitu. Kalau dari email, dari email. Apa dia enggak tahu terlalu banyak gaya? Iya, makanya. Tahu dia juga petakilan kan dia kayaknya. Gayanya banyak. Oh, gayanya banyak ya. Udah enggak apa-apa. Terus kalau dari Ciseli, Ciseli apa yang sering Ko Yehu? Dia banyak gaya masalahnya. Kok gitu juga. Sih cowok aneh kalian? Iya nih cowok-cowok petakilan. Makanya dibilang dua-duanya kita bukan pasangan romantis memang. Kalau Ko Yehu, Ko Yehu? Apa ya? Kalau Sally itu biasanya biasa aja, tapi dia tuh sincere banget kalau masalah makanan kan. Kalau ada makanan enak tuh dia bisa... Gitu-gitu. Iya, aku tahu. Iya, iya, gitu-gitu dia. Goyang-goyang banget gitu. Aku tahu. Kok aku tahu? Kalau kan goyang terus, kalau dia tuh cuma kalau makanan enak tinggal goyang-goyang. Goblok banget. Jadi kalau misalnya mau membuktiin, kirimin kita makanan enak aja deh. Sedap. Kalau nggak enak, nggak goyang-goyang. Nggak goyang-goyang. Pernah nggak salting pas pacaran? Dari pasangan dua dulu lah. Pernah nggak salting pas pacaran? Enggak sih. Biasa aja. Soalnya nggak ada jaim-jaiman kita berdua. Oh, jadi lost aja gitu ya. Nah, ini kalau dari pasangan baru ini, pernah nggak salting? Salting pas mungkin pas lagi PDKT-nya atau mungkin lagi bingung salting apa? Salting tuh penggaraman. Salting gitu. Salting. Salt deh. Salt. Ayo, loh. Kan baru nih. Tapi enggak pernah sih. Enggak pernah? Iya, enggak pernah kayaknya. Kayak aku pernah. Ah, mantap nih. Ini coba dan dinantikan nih. Buka, Mel. Emang buka. Biasa kok Kevin tuh kurang sensitif. Sensitif. Ngaku-ngaku komunikasi 9. Loh, kan itu menurut gua. Karena enggak sensitif. 9-nya dari berapa dulu dia? Iya, terus. Ayo Mel gimana? Yang bikin salting apa? Diliatin terus. Oh! Ih gila, dilirik terus. Lirikan matamu menarik hati. Mungkin gak romantis, tapi lirikannya tajam. Yeah. Itu pas gaya. Email lagi mau ambil makanannya kayak pon juga. Lu ambil lagi. Jatah gue. Lagi ngambil nasi kan. Kalau masalah nasi pokoknya. Aduh. Nah, udah gitu kalau nih dari pasangan 2. Siapa yang lebih jago ngatur duit? Ini nunjuk-nunjukkan atau gimana? Langsung enggak, aja. Jawab aja salah satu dari kalian boleh jawab. Kalau siapa? Kamu jawab dah. Ini aja lah. Iya. Gimana? Karena emang duitnya dia yang pegang. Oke. Nah kalau yang dari pacaran, kira-kira kan udah ada ini dong kelihatan gitu. Lebih jago mana sih di antara kalian? Tergantung. Nah aduh? Coba dijelaskan, di elaborate tuh. Tergantung. Apanya tergantung? Kalau dalam urusan kecantikan dan makeup, dia enggak gitu loh. Tapi kalau dalam urusan makanan gua enggak. Gitu. Oh, tergantung. Benar-benar tergantung. Yeah. Kecuali kalau lu udah mulai makan lipstick ya itu mungkin baru. Baru. Iya. Make sense. Nah, ini pertanyaan untuk Ko Kepon dan Imel. Dari 1 sampai 10 menurut kalian seberapa sulit sih menjalani sebuah pernikahan nantinya dan kenapa? Seberapa sulit? Kira-kira dari kalian nih. Ya, lanjut kepada tim B. Boleh dilempar dia, Bang. Oh, gak bisa. Mereka udah nikah. Beda. Seberapa sulit ya? Iya. Kira-kira 1 sampai 10. Kasih angka. 1 sampai 10, emang sulit 3, mungkin 2 kali. 2 atau 3. Wah. Karena... Dua. Karena... kalau yang kita dengar, maksudnya kita belajar banyak itu lebih ke arah ketika banyak komunikasi itu, semua gak akan sulit sih. Keren banget. Ya, makanya gue kasih komunikasi gue 9. Bagus kan? Nah, kalau menurut kalian lagi nih ya, menurut kalian lagi. Tadi kan dibilang 2 atau 3 kan angkanya kan. Nah, berarti secara garis besarnya itu bukan sesuatu yang sulit dong? Bukan. Bukan ya, berarti jawabannya bukan sulit. Nah, kalau dari yang sudah menikah, apakah benar jawaban dari mereka gitu? Atau mungkin ada pandangan lain? Apa sih? Gimana ya? Coba kasih pandangannya dong. Gini ya, kalau masalah sulit nggak sulit juga bingung. Angka 1-10 nya juga bingung kan di mana kan. Cuma yang jelas sih cuma gini sih, yang namanya juga dua orang. Dari kecil digedein di keluarga yang berbeda, ya kan? Terus kemudian di lingkungan yang berbeda, terus kemudian harus jadi satu lingkungan
yang beneran harus dibangun sendiri gitu kan, from the scratch gitu kan. Maksudnya ya itu pasti ada sesuatu hal yang perlu di adjust gitu lah ya, dalam hal komunikasi dan lain sebagainya, itu perlu di adjust lah. Misalnya Sally sukanya apa, aku sukanya apa. Nah, susahnya atau gak susahnya sih sebenarnya tergantung kita itu nganggap itu sebuah kesusahan apa sebuah proses, itu aja sih. Hmm, oke. Okay. Gila, bijaksana sekali tidak? Iya, jawabannya bagus ya. Iya, keren banget langsung serius gitu. Langsung serius gitu. Tapi bener. Maksudnya kalau misalnya kita kepentok sedikit langsung anggap aduh susah banget ya, kemudian aduh susah banget ya gitu. Jadi kayak susah gitu, memang kayak setiap hari ada susahnya gitu. Iya. Mau gak kawin juga tiap hari ada susahnya. Bener, iya, bener banget. Bener. Nah, kalau dari pasangan dua ini, Koyehu dan Ciseli, hal apa sih yang paling kalian kangenin pada di saat pacaran gitu? Zaman pacaran dahulu kala itu apa yang dikangenin? Apa yang dikangenin ya? Pas kita pacaran, gue udah sering main ke rumahnya Sally, udah dimasakin sama Mam juga. Jadi sampai sekarang juga dimasakin. Jadi apa ya yang kita pas pacaran itu nggak ada apa ya? Nggak, paling sekarang lebih ke ada L ya. Waktu benar-benar berduanya, nah, iya. Very limited lah gitu. Benar-benar harus apa ya, pintar-pintar cari ngatur waktunya gitu loh. Yeah. Karena sekarang udah masuk ke fase bukan cuman awal pernikahan, tapi kan udah mulai fase parenting juga. Nah. Gitu kan? Jadi ngebagi waktunya, juggling with all the activities-nya tuh jadi lebih banyak aja gitu. Jadi mesti pinter-pinter ngatur waktunya aja. Betul. Sih gitu. Jadi ngatur waktu itu adalah kunci. Ngatur waktu adalah kunci. Ngatur waktu dan mengatur prioritas ya. Gitu. Ah, priority and time ya. Time makanya management. Nih anak-anak Starji juga jangan nakal-nakal biar kita punya waktu mikir-mikir berdua. Nah, sekarang pertanyaan untuk Kokepon dan Imel. Mendingan pasangan kalian gundul total, gundul apa berbulu banget? Berbulu total. Intinya gini. Lu mending nikah sama boh lampu apa sama monyet gitu. Berbulu total. Coba dari Kokepon deh, sampaikan. Total lo ya. Enggak, total tuh enggak ada alis, enggak ada bulu hidung, enggak ada. Semua nih kalau udah bulu deh. Bulu kaki sok kontos semua. Mendingan berbulu deh. Berbulu ya? Iya. Berbulu total. Iya. Oke, kalau email jawabannya total juga. Total apa? Total apa? Gundul. Ini pertanyaan macam mana apa? Mana ada berbulu total kalau upload total tuh kayak panitia bukan. Gak mungkin. Apa Bel? Total. Berbulu total. Berbulu total. Oke. Terus sekarang untuk Koyehu dan Ciseli. Enggak, pertanyaan enggak ini. Jijik banget. Aduh. Apa masakan paling gagal yang pernah pasangan kalian masak? Ayo, dari Koyehu boleh jawab lah. Aduh. Yang paling gagal kan awal-awal nikah mungkin ada kali yang gagal gitu. Saya gue jago banget masaknya. Buset. Gak. Yang paling gagal kayak pernah gak ya? Kayak dulu ada yang pernah. Tapi udah lupa, kayak jarang banget gitu loh. Apa ya? Soalnya pertanyaannya kalian salah dilemparin ke kita. Kita tuh makanan gak enak juga enak makan-makan aja. Jadi gak ada yang gagal? Jadi kalau kayak aku yang masak gitu misalnya kurang rasa dikit ya sama Koyehu juga yang kayak enak-enak aja, enak-enak ya udah makan aja gitu. Koyehu masak juga kalau yang gak terlalu enak banget biasa aja juga buat aku kayak ya udah gak apa-apa makan juga. Kita. Kayak paling gak enaknya apa? Makanya jadi bingung juga gitu, gak pernah ada yang kayak gosong atau nggak mateng kan, itu kan yang kayak nggak bisa dimakan gitu kan. So far masih sih kita masih edible lah ya, masih edible untuk edible dimakan lah, sih ya. Oke, berarti jawabannya nggak tahu aku jawabannya apa itu. nggak ada. Sekarang ini buat berdua ya, buat dua pasangan ini dari Kokepon dan Imel dulu, reaksi orang tua pasangan kalian tuh gimana sih pertama kali pas kalian datang nih ngenalin diri kayak tante om gitu. Yang paling diinget banget ya, paling diinget banget dari Kokepon. Silakan masuk. Iya. Kalau kamu di depan terus. Enggak. Gua masuk rumah. Oke. Lebih gua yang deg-degan kayaknya. Iya. Karena waktu itu ngomongnya itu di restoran makan. Jadi di makan. Enggak di rumah. Ini orang tua lu apa orang tua? Pas gua ketemu orang tua email. Orang tua email berarti kan. Oke. Jadi guanya yang lebih deg-degan. Kalau orang tuanya kayak biasa aja. Ya udah jalan aja gitu. Oh. Kayak lebih deg-degan itu deh, lebih deg-degan si yang punya restoran deh. Iya. Karena makanya banyak bayarnya dia dari Kepon gitu. Makanya banyak nih.
bayar kan? Karena gue deg-degan makan gue gak banyak. Itu makan tersedikit lu pasti. Makan tersedikit lo kan. Makan termalunya itu. Satu cukup. Satu cukup, satu cukup. Tunggu. Gue mau nanya deh. Makan dulu apa ngomong dulu? Ngomong dulu karena nunggu makanan. Gak mungkin gue gak ngomong. Kalau gak direstuin ya gak bisa makan. Terus tadi mamanya Imel bilang, Kevin, habis makan ini selesai ya kamu? Untung boleh. Habis itu split bill. Split bill. Enggak lah, lu yang bayar. Oke, sip. Terus kalau email? Aku ketemu orang tuanya biasa aja sih. Biasa aja. Soalnya jadi udah pernah ketemu sebelum ini sih. Enggak, tapi maksudnya ketemunya kan ketemu nih. Iya. Tapi kayak ketemu kan sebagai temen dong. Nah, sekarang ketemu untuk yang serius, kayak biasa aja atau gimana? Biasa aja. Aku sih merasa orang tuanya Kepon itu seperti malaikat di surga waktu kita mendapatkan jiwa baru deh. Yes, Kepon! Akhirnya! Oh, jadi itu ya reasonnya ya? Di belakang itu baru begitu. Pas ketemu, Dua-dua orang tuanya Kepon langsung kayak silih pasti makanan enak. Iya. Tapi respon nyokap bokap gue sih cukup, maksudnya karena lebih ke arah dari teman kan. Nah, gitu. Jadi karena temen dari teman tuh ya, udah kenal, udah tahu. Jadi tuh enak. Good gitu lah. Daripada kayak stranger masuk ke keluarga kan juga mungkin beda gitu kan, kayak awkward betul, atau gimana. Betul. Tapi karena dari teman jadinya ya kayak teman datang aja sama aja. Mantul. Terus kalau dari pasangan yang ini kalau aku gak ada jawaban. Ya gak ada jawaban, karena kan ya, mamaku udah gak ada kan. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya mau ngadep ke papa ya langsung ngadepin Tuhan langsung. Bapak di surga langsung. Metong dulu ya. Metong dong. Iya. Terus kalau koyehu. Kan kalo menghadap ke dad sama mam nih. Jujur pas lagi ngadep ke dad sama mam yang deg-degan dia sih. Oh. Iya. Jadi kalau aku kan lebih banyak cincong ya. Deg-degan juga lah. Iya lah, kalau gak deg-degan mati lah. Iya lah, udah gak berhenti. Iya. Tapi maksudnya deg-degannya gak separah gimana gitu loh. Cuma kayak kepikiran aja ntar mau ngomong kayak gimana gitu. Nah itu cuma yang reaksinya dari orang tua itu yang bikin jadi susah jawabnya gitu kan. Ya maksudnya kita habis makan, kita makan dulu nih. Karena kan udah di sana, makan triknya dulu. Gitu ya? Makan dulu, karena memang udah disuguin sama orang tuanya kan. Jadi makan dulu. Udah makan selesai, baru bilang kayak, om, tante, aku mau ngomong nih sama Sally nih, gitu. Om, tante boleh kesana dulu loh. Bukan mau ngomong sama Sally, bukan. Aku sama Sally mau ngomong, gitu. Nah, itu apa namanya, kita mau serius nih, gitu. Wah, di saat itu ya, kan adiknya Sally, Josie lah ya, langsung berdiri dari meja makan, dan menyingkir dengan perlahan. Mundur teratur dari meja. Mundur teratur, tanpa suara sedikit pun. Serius. Terus habis itu kayak langsung, dan suasana aura di situ langsung dari yang having fun gitu kan ya, langsung serius. Langsung kenceng gitu kan. Dan reaksi pertama keluar dari mam, dia cuma bilang, "Values keluargamu gimana?" Lebih susah pertanyaan HRD ya. Daripada pertanyaan pertama masuk kerja itu kan cuma gampang ceritakan pengalaman kamu gitu nih. Values keluarga kamu gimana gitu. Ya sudah. Karena aku bingung jawabannya apa, aku bilang sama kayak keluarga tante. Jawabannya aman. Enggak. Masih aku bilang. Jangan ditiru. Enggak, cuma aku bilang kayak maksudnya aku ngomong apa adanya, which is dimana kalau aku merasa kayak values yang aku alami dulu waktu masih di rumah bareng bokap nyokap gitu kan ya, itu aku bisa merasakan di rumahnya Sally gitu. Contohnya misalnya cara mendidik anaknya untuk percaya sama Tuhan dan gitunya lah gitu. Nah jadi reaksi yang pertama itu yang aku amazed adalah orang tuanya Sally yang sekarang jadi orang tuaku juga gitu ya, itu mereka sama sekali gak nanya backgroundku gimana ya, karena aku udah di gereja juga, udah pelayanan juga anyway kan. Dia sama sekali gak nanya keluargaku di Jawa sana seperti apa, cuciku kerja apa, dia gak nanya itu. Terus kamu punyanya apa, gak nanya. Dia cuma nanya values keluarga kamu apa. Gitu, jadi itu kayak, maksudnya ya itu bingung sih jawabnya sih, tapi ya begitulah. Itu reaksinya. Ini kayak lagi kasih contekan untuk pasangannya Raymond sama Josie nanti. Boleh. Tuh denger nanti kesana. Lu keselak sampe. Ngomongnya kesana. Tapi mam sama dia juga lihat loh. Oh di jawabannya cuma ngomong-ngomong doang nih. Sepik. Ada patternnya. Ada patternnya.
template. Jadi kalau nanti pasangannya Raymond sama pasangannya Josie kalau mau ambil kursus, kursus sebelum ujian ketemu mam sama dia bisa 3 bulan ekspres. 500 per bulan ya. Dijamin, 500 per bulan. Dijamin langsung percaya diri berbahasa Inggris. Udah. Ini dari Koyehu sama Cisali lagi. Ada gak sih satu baju? Satu baju? Iya, ini ngomongin tentang baju. Sebutin satu baju pasangan kamu yang paling kamu gak suka gitu. Yang paling suka tapi gak mau dipakai. Dia tahu kan? Keselin banget kan? Aku tahu. Itu baju udah aku taruh di bawah. Tahu kan? Jadi aku sebenarnya itu boleh jawabnya gitu. Boleh. Aku suka waktu itu. Soalnya pakai baju army coba. Baju army itu kayak lucu, ada videonya mau enggak? Jangan. Bajunya daster. Tapi bagus kan? Tapi oke kan sebenarnya kan. Bagus. Karena Soalnya putih gitu kan, pakai baju army itu. Tapi enggak pernah mau gue pakai lagi karena dua orang ini ketawa pas liatnya sebenarnya. Kesel banget tau enggak? Bilang bagus-bagus tapi mereka berdua tuh ketawa. Soalnya bagus, Ci. Jadi kesannya kayak enggak bagus sih. Iya. Ya? Tersembunyi ya. Itu baju langsung gua pernah gua pakai lagi pun kayak lontong gitu loh. Soalnya putih. Dibungkusnya hijau. Ya tapi benar. Rese banget ya. Bagus. Benar bagus. Aduh. Bagus. Aduh. Definisi bagus lu kayak lontong tuh gimana? Coba. Kan suka makan ya. Mel, kalau dibilang kan begitu mana mau pakai lagi tuh bang. Doyan makan. Karena doyan makan tuh lontong kan enak. Jadi ya oke lah. Lontong enak. Semua orang suka. Nah, terus kalau dari Cisali, baju apa yang paling Cisali gak suka kalau Koyehu pakai? Kalau kamu gak tahu aku punya jawabannya. Apa ya? Aku tahu aku selalu ganteng dong setiap baju. Enggak. Dulu ada, tapi udah gak pernah dipakai lagi sekarang. Nah, apa tuh? Dulu daripada tuh ada masalah. Bukan baju kalau dia celana. Celana rumah. Itu tuh ada dulu celana kayak bahan parasut gitu tuh yang dipakai dari zaman bahala banget sama dia tuh udah punya. Oh, gombrong-gombrong ya? Iya, gombrong-gombrong gak jelas itu. Terus aku kayak tiap kali ngeliat itu kayak ilfil, males banget. Tapi sekarang udah gak pernah dipakai. Cuma Sally tuh paling kesel kalau aku masih pakai kaos terus bolong-bolong gitu. Nah, aku juga kesel itu. Iya, tapi kan enak kan? Iya. Itu jijik aja lah. Iya, makanya kayak bener, kayak gimana? Enak banget dipakai gitu ya. Ya bolongnya cuma di sini doang. Ya ayalah dikit-dikit doang enggak apa-apa. Iya, juga udah lihat semua. Kan bulu yang terkulai tekan dipatahkannya ya. Baju yang bolong juga. Deep banget sih ini apaan sih? Iya. Terus kalau dari Kokepon dan Kokepon? Enggak ada sih untuk sampai saat ini. Ah, belum ya? Belum. Oh iya. Belum. Oh, sampai saat ini belum ada. Belum ada. Kalau saat ini rata-rata tuh baju kita hitam-hitam. Hitam putih. Kayak WandaVision ya, hitam putih ya coba. Oke. Aduh. Oke. Berarti email juga, email ada enggak? Enggak ada. Ya karena baju hitam putih kok apa yang dikomenin, udah lah. Kayak barcode. Nah terus, kita masuk ke pertanyaan yang serius lah, ini jawabannya serius. Serius tadi. Ya. Goal apa yang ingin kalian capai dalam 5 tahun ke depan? Ini lebih ke arah pasangan ya, family gitu ya. Maksudnya mungkin family atau mungkin ini hubungan juga. 5 tahun ke depan tuh apa yang ingin kalian capai? Mau diskusi dulu deh. Ada, langsung. Langsung ya? Oke. Okay. Dari pasangan satu, silakan. Rumah. Oke. Okay. Boleh dijelasin aja. Ya, 5 tahun ke depan. Goal 5 tahun ke depan pengen punya rumah. Dalam arti karena kan pasti akan berkeluarga gitu. Karena planningnya 2-3 tahun lagi kan married. Gitu. Jadi goalnya pengen punya rumah and then masing-masing punya bisnis sendiri. Gitu. Oke. Itu 5 tahun ke depan mereka. Nah, kalau versi yang di sini pengen beliin mereka rumah. Amin. Amin. Catat. Kepengin. Catat. Rumah apa? Rumah-rumahan. Rumah kalau kita bisa kasih rumah kan bagus banget dong. Benar lah ya kan. Benar. Enggak bisa. Ya boleh sih. Bingung nih bercanda apa enggak. Dilanjut. Aku udah bilang serius. Enggak, cuma. Ini, mungkin dikit kali boleh di sini ya. Boleh. Ini kayak kita tuh barusan kayak masuk ke goal yang dari 5 tahun yang lalu sebenarnya. Yaitu beli rumah, tenang aja Pon. Jadi kayak lu cari portofolionya di mana Tuhan kasih rumah dalam 5 tahun ke depan. Sudah ada di depan lu ini gitu. Jadi kayak itu satu hal yang kayak, ya yang sekarang kita 5 tahun ke depan mau gimana? Nambah anak?
Ya itu ada dalam salah satu bucket list lah. Yang terus lain ada satu lagi sebenarnya sih. Apa? Dalam 5 tahun ke depan aku berharap salah satu atau banyak lah ya. Banyak anak yang nonton ini tuh di sini nanti. Betul. Ah, iya keren dong. Keren banget. Iya bener lah. Masa gitu terus kan. Bener. Setuju, setuju banget. Tadi kita capek terus. Iya. Jadi gak ada quality time lagi. Kurang. Iya, paling pertanyaan tadi lagi. Iya, iya. Tumbuh ke yang sudah dewasa, gimana udah bisa mulai mendidik anak berikutnya lagi. Bener. Gitu-gitu. Wow. Intinya kalau misalnya dilihat dari contoh ini ya dalam hal berpasangan, berhubungan. Iya, nanti kan bakal ada ke situ. Kan yang sekarang pada kuliah, pada SMA, 5 tahun lagi udah kuliah, udah selesai tuh. Bisa dia hampir selesai gitu kan, udah mau kerja segala macam. Iya gitu, betul. Iya, iya, oke, oke. Itu jawabannya keren banget sih, keren banget itu. Boleh anak-anak Starji nonton ini lagi nanti. 5 tahun lagi boleh. 5 tahun lagi. Oke. Terus kalau dari seminggu terakhir nih. Seminggu terakhir. Gampang banget. Dari seminggu terakhir, hal apa sih yang kalian sama pasangan tuh syukurin banget? Kayak beneran thank to God tuh apa gitu? Ya itu tadi. Kita barusan dapat berkat di mana mujizat. Tuhan memenuhi, mungkin mujizat banget Tuhan memenuhi obrolan kita 5 tahun yang lalu di mana kita bilang KPR yang dalam 10 tahun kita bilang ya 5 tahun kita bisa penuhin lah gitu. Walaupun dalam 5 tahun itu kita sama sekali gak ada duit yang bisa spend buat membayar lebih untuk itu gitu ya. Nah, mendadak di pas setelah selesai 5 tahun di bulan berikutnya Tuhan kasih berkat yang bisa ngelunasin semua itu dan bisa beli rumah lah gitu. Wow. Jadi kalau aku boleh dirangkum lagi lah ya lebih gampang. Jadi seminggu terakhir Koyehu sama Cisel itu udah pengenapan dari 5 tahun yang lalu. Betul. Jadi doa yang 5 tahun yang lalu tuh tergenapi. Nah, gitu. Event tuh bukan doa lu. Itu bukan event doa. Aku ngobrol sama Cisel. Kita cuma ngobrol doang, literally kayak casually ngomong kayak ya udahlah ya kita KPA enggak usah selesaiin 10 tahun deh, lah ya. 5 tahun lah. Pasti Tuhan bisa mencukupkan untuk supaya kita bisa lunasin itu gitu. Wow. Oh, iya, jadi makanya di sini mungkin berbeda antara berdoa untuk meminta sama berdoa dalam percaya. Beda loh. Minta tuh bisa kayak Tuhan kasih nggak ya, bisa nanti. Tapi kalau percaya, gue percaya kok Tuhan lindungin. Yaitu dalam bentuk doa yang memang sudah dengan iman dengan percaya Tuhan bakal penuhin. Gitu aja sih sebenarnya sih. Ya, keren banget. Terus kalau dari pasangan, dia mau cerita katanya. Enggak. Boleh. Komunikasi semakin turun dari 9 ke 8, 8 ke 7. Semua itu bohong. Lagunya jadul dia. Bisa liburan. Oke. Liburan, jalan bentar maksudnya ya. Enggak trip sih. Tapi short banget. Short banget. Jadi lebih tepatnya kemarin gitu kan ya. Oh ini muncul ini Instastory. Iya. Oh iya. Jadi karena kan rumah aku dekat Ancol gitu kan ya. Jadi ya udah cuma jalan ke Ancol, jalan keliling doang. That's it. Tapi gue sama Sally pernah loh, pas lagi pacaran kita ke pasar nih. Iya. Kita ke Ancol, beneran ke Ancol, enggak ke pantai, cuma duduk-duduk jalan-jalan doang gitu. Iya, kita jalan doang. Jalan. Wah, kita sama ya. Ancol. Sama sih. Jangan-jangan Ancol. Itu tempat perjanjian. Lo. Di mana, Pak? Di Taman Ribian Jaya, Ancol. Kita enggak promo plastik. Taman Ribian Jaya Ancol di bawah ini nomornya. Ayo masuk. Ayo masuk. Aduh. Parah. Nah. Kita kembali lagi ke topik lah ya. Jadi kalau mau serius, Bang. Ini serius. Dari tadi kan kita udah ngomong yang maksudnya lebih enak-enaknya. Nah, sekarang nih kita mau ngomong gimana sih cara-cara kalian sebagai pasangan itu menyelesaikan kesalahpahaman. Pasti kan ada ya ada kesalahpahaman. Nah, gimana sih cara kalian gitu? Originalnya versi kalian tuh gimana? Dari Kokepon mungkin? Iya. Silakan email. Di Suman. Ya karena banyak. Maksudnya bukan banyak lah. Oh, banyak. Jadi 7 ke 6 nih kesalahpahaman banyak. Komunikasi 9 kok banyak kesalahpahaman. Maksudnya udah akhirnya setelah jalan berapa bulan muncul masalah gitu kan ya, muncul kesalahpahaman gitu. Lebih tepatnya kalau kita bisa bilang kan, kalau cewek lagi datang bulan itu tuh moodnya naik turun, gitu ya. Terus terjadi banyak banget kesalahpahaman gitu, bisa. Pokoknya salah langkah dikit tuh kayak
Uduar gitu. Iya, makanya karena bulan itu mempengaruhi gravitasi kan. Gravitasi bulan itu jadi pasang surut air laut itu dipengaruhi oleh iya. Gitu. Jadi kalau aku lebih ke arah tanya gitu, banyak nanya. Gitu. Dia ngalamin apa gitu. Dia lebih ke arah lagi moodnya gimana? Perasaannya gimana gitu. Dan cari tahu salah akunya di apa? Di mananya gitu. Jadi ya balik lagi ke komunikasinya sih yang didalemin gitu loh. Kayak ya otomatis tuh nanti cowok yang baru akan pasangan, maksudnya berpasangan gitu bakal ngeliat kayaknya lu salah banget kok. Gitu loh. Jadi kayak banyak banget yang kesannya lu salah, tapi emang harus dicek dulu gitu loh. Dikomunikasiin menurut pasangan kamu tuh salahnya di mana gitu. Jadi lebih detail, lebih presisi gitu kan, bagian part salahnya atau problemnya apa gitu, lebih di sana sih. Oke, okay. Berarti kalau bisa kita omongin lebih ke arah komunikasi dan saling terbuka kali ya, yes. Antara dua-dua itu ya. Nah kalau dari Koyehu sama Cisali, gimana nih? Sama sih sebenarnya, intinya kan memang komunikasi ya, dimana-mana kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah kan memang harus diomongin. Tapi kalau aku sih belakangan ini juga belajar banyak dari Koyehu juga gitu ya, bahwa kalau aku tuh kan orangnya dari dulu tuh lebih apa ya, dia lebih bisa mengekspresikan sesuatu dibanding aku gitu. Jadi aku pun juga sekarang semakin lama hidup bersama dengan dia, aku pun juga belajar untuk bisa mengekspresikan apa yang kurasain gitu kan. Apa namanya, kalau kayak aku sih terakhir ya, kalau misalnya aku lihat dia ada nggak suka sama dia, aku langsung ngomong. Tapi yang pasti aku gak ngomong di depan orang. Aku ngomong itu bener-bener waktu kita lagi berdua, antara kita di kamar atau lagi, pokoknya kita bener-bener berdua. Aku langsung ngomong di hari yang sama, kayak aku gak suka tadi kamu begini gitu, mungkin kamu gak sadar, kamu sering suka kayak gini-gini-gini gitu. Terus ya abis itu at that time, ya Koyehu juga langsung kayak bilang, oh gitu ya, ya mungkin kita kan sebagai manusia juga kadang suka melakukan hal yang betul. Kita sendiri juga gak sadar ternyata menyakiti atau bikin sedih atau gimana gitu kan. Jadi pada saat aku ngomong gitu ke dia, dia langsung kayak, oh ya udah, sorry ya, bakal lebih apa perhatian lagi, jadi nggak ngelakuin itu lagi gitu. Jadi kalau buat aku sih ya kayak nggak usah ngomong pakai perumpamaan apa segala macam gitu ya. Ya kalau memang udah menjadi pasangan suami istri, ada baiknya ya ngomong, ya sudah ngomongin aja gitu loh, kayak buat apa gitu. Atau dengan kayak gitu kan jadi lebih clear, kelar gitu kan, daripada nunggu kelamaan gitu. Betul. Dan ingatlah ya, ini pasangan-pasangan yang kalau nanti pasangan baru atau yang lagi mau berpasangan, ingat. Pasangan Anda itu bukan seorang peramal dan bukan seorang nabi. Gitu, ya, yang tahu apa yang dipikirannya itu apa. Gitu. Ya gak tahu sih, mungkin nabi juga. Tapi anyway, masih kayak itu harus diomongin lah. Gitu, jangan berharap pasangan kalian itu tahu apa yang dipikiran kalian tanpa kalian ngomong. Itu aja sih. Oke, okay. Nah tadi berarti dari sini juga sebenarnya lebih ke arah komunikasi terbuka, sama lah ya basically. Mungkin bangun hubungan lebih ke arah ya terbuka sama komunikasi, itu sesuatu hal yang penting banget kali ya dalam hubungan. Nah udah gitu, karena kita menyambut Valentine gitu ya, hari kasih sayang, ada gak sih kata-kata yang kalian mau ucapin buat pasangan kalian, kayak mungkin thanks apa aja, gitu. Apa aja. Coba boleh cowoknya aja deh ya, cowoknya aja. Oke, Koyehu silakan. Sel, happy Valentine. Makasih loh. Emang gak romantis. Iya, emang gak romantis. Straightforward ngomongnya. Dua tadi, tiga. Mungkin dari Kokepon. Say, love you. Sama aja. Nah, oke. Udah kita rasa gitu aja lah ya hari untuk hari ini. Nah tadi kita udah seru-seruan bersama. Udah gitu mungkin juga yang nanti ada yang mau nanya-nanya sama Koyehu, Cisali, ini orang pada tentang hubungan kalian, oke banget, bisa banget nanya gitu ya, kayak udah nanti, lebih expert ya. di pernikahan. Nah, nanti di sini ada kontaknya aku sama Sally, di sana ada kontaknya Kevin sama email, di tengah ada kontaknya Taman Impian Jaya Ancol. Ya, jadi nanti Ancol di sini ya. Oke, okay. Jadi gitu aja ya teman-teman. Thank you udah nonton ini. Begitu kita harap semua kalian sehat. Udah gitu juga terhindar dari pandemik ini. Tetap semangat, tetap kuat. Oke, okay, bye. Bye. Bye-bye.
Halo Soldiers, apa kabar? Jumpa kembali dalam Stargy News bersama Kevin. Mari kita simak informasi berikut ini. Informasi yang pertama, bagi kalian yang baru pertama kali join di dalam ibadah Stargy Service kali ini, kalian bisa mendapatkan welcoming gift dengan cara langsung DM aja ke dalam Instagram kita @stargy.zion. Informasi yang kedua, Stargy juga mengadakan Stargy Night Prayer secara online bagi teman-teman yang mau join, kita adakan pada hari Kamis jam 20.30. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir dan pengen join untuk ikut doa bersama, kalian bisa DM ke Instagram kita juga. Informasi yang ketiga, gereja kita juga mengadakan morning prayer yang diadakan pada hari Sabtu jam 5.30 pagi. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut, boleh langsung DM aja ke Instagram kita, karena morning prayer kali ini diadakan via online melalui Zoom. Nah, yang berikutnya, jangan lupa setelah ini kita ada home. Bagi teman-teman yang belum pernah join home, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram kita juga. Kalian akan dikasih link home-nya. Dan yang terakhir, kita akan menabur benih mujizat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan pada setiap kita, pada masing-masing setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami ingin memberi Tuhan, biarlah kami memberi dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami memberkati Tuhan atas segala sesuatu yang telah Engkau sediakan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Demikianlah informasi Stargy News kali ini. Selamat beribadah, teman-teman. Shalom, apa kabar semuanya? Stargy, dimanapun kamu berada, yuk sekarang kita siap memuji menyembah Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat Sabtu ini, buat minggu ini Tuhan, buat bulan ini, buat tahun ini, buat hidup kami ya Bapa. Kayak bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kayak bersyukur punya Allah yang gak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam kondisi apapun Tuhan, kami gak akan takut Tuhan. Karena Engkau yang menyertai kami Tuhan. Walaupun 1000 rebah di kiri kami, 10.000 di kanan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah yang menjadi kekuatan kami, Engkau adalah sumber kemenangan kami ya Tuhan. Sekarang kami siap memuji-Mu Tuhan, kami siap menyembah-Mu Tuhan. In the name of Jesus Christ, setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Come on, stand up. Kiriku berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Pernah goyah keyakinanku pada dirimu,
keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku. Gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. God is our victory. Belum capek kan? Oke semuanya. Kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti. Berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya. Surga najat namanya. Come on! Roh Kudus membakar setiap kami.
You are so good, Lord. Kami gak pernah sendirian, Tuhan. Kau selalu bersama kami dan kau mencurahkan roh-Mu, Tuhan. Roh Kudus-Mu, Tuhan. Let your fire, Lord, come upon us, Lord. Because we know, Lord, we know. We cannot live without you, Lord. We cannot live without you, Lord. And I know your promise, Lord. You will be always with me. The seas, and should I ever need remind?
apapun dalam kehidupanmu saat ini. Walaupun doamu belum dijawab Tuhan, walaupun sepertinya Tuhan tidak bekerja, tapi percayalah Tuhan tetap bekerja. Tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersamamu dalam setiap kehidupanmu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tetap percaya Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan. Engkau adalah Allah yang sanggup. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Bapa kami Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami juga siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bicaralah lebih lagi Tuhan, berbicaralah lebih lagi Tuhan. Anak-anak-Mu ini siap mendengarkan Tuhan. In the name of Jesus Christ, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Shalom teman-teman Star Generation, apa kabar nih kalian hari ini? Thank you banget buat kepercayaan dari Kak Sarah dan juga tim pastoral yang mengizinkan saya untuk sekali lagi bareng-bareng beribadah sama kalian di Star Generation ini. Nggak kerasa ya, terakhir kali kita ketemu itu di tahun 2020 dan sekarang kita udah memasuki bahkan sudah menyelesaikan bulan yang pertama di tahun yang baru 2021. Karena itu saya mau mengucapkan Happy New Year buat teman-teman. Selamat tahun baru ya. Gimana nih so far? Udah buat resolusi belum?
Dan buat temen-temen yang udah buat resolusi, gimana nih resolusinya? Apakah masih dihidupi setiap hari? Atau kamu udah mulai melempem-lempem gitu deh untuk memenuhi resolusi yang baru ini ya? Oh iya, saya juga mau mengucapkan Happy Chinese New Year. Selamat Tahun Baru Imlek buat teman-teman yang merayakan. Gimana nih makan-makannya sama keluarganya? Dijamin mantap banget ya nggak sih? Nah, ngomong-ngomong soal resolusi di tahun yang baru dan Chinese New Year, buat saya dua hal itu tuh selalu menjadi sebuah tragedi. Dalam arti, tanggal 31 Desember biasanya tuh saya punya resolusi terutama pengen diet. Dan sayang banget, biasanya keinginan untuk berubah cara makan yang lebih baik, kemudian lebih banyak olahraga, mengurangi makan makanan yang manis, mengurangi junk food, itu biasanya kandas di Chinese New Year. Wah, walaupun baru sebentar ya, saya tuh menyadari banget kalau mau berubah itu tuh susah banget deh. Gimana nih kalau kalian, apakah kalian juga punya satu resolusi yang belum juga tahun 2021 sampai di pertengahan tahun ya, baru 2 bulan pertama. Apakah resolusi kalian udah kandas atau kalian masih berjuang untuk berubah? Ingat gak hashtag yang mungkin kalian pakai di tahun yang baru? Hashtag New Year New Me. Hashtag Body Goals. Hashtag Relationship Goals atau Goals-Goals yang lain. Apakah itu masih jadi rencana kalian yang kalian akan penuhi di tahun ini? Apakah itu udah ambiar dan jadi wacana? Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berhubungan dengan perubahan atau transformasi. Betul, resolusi itu biasanya berhubungan dengan sesuatu yang ingin kita ubah. Tapi seringkali, benar banget nih, untuk kita bisa berubah itu bukan sesuatu yang gampang. Benar gak sih? Teman-teman yang setuju sama saya, boleh chat di kolom komen dan bilang, ya berubah itu sulit. Atau mungkin ada yang bilang, ah kayaknya gampang deh. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan, sehingga teman-teman yang berpikir bahwa perubahan itu sulit, kita bisa sama-sama berubah di dalam kehidupan kita. Karena di dalam hidup kita berubah untuk menjadi serupa dengan Kristus itu jauh lebih penting daripada memenuhi resolusi-resolusi kita yang mungkin sedikit berhubungan dengan kerohanian. Misalnya kayak body goals tadi. Nah, hari ini kita mau sama-sama renungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau mengajak setiap dari kita untuk sama-sama berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang berbicara kepada kami, sehingga di tahun ini kami bisa jadi seorang pribadi yang berubah. Manusia baru yang memiliki kebiasaan baru, karakter baru, sifat yang baru, yang lebih serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terangi hati kami, sehingga firman yang ditabur hari ini bisa berakar kuat dalam hati kami, dan kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang yang berubah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, saya pernah dengar ada satu orang yang juga mengalami struggle yang sama untuk berubah. Dia ini adalah orang yang dari muda, dia pengen memiliki kehidupan yang lebih sehat. Karena di dalam keluarganya dia tahu ada banyak pabrik-pabrik yang diturunkan ya. Misalkan pabrik gula, pabrik darah tinggi. Dan buat dia penyakit-penyakit yang ada turun-menurun di dalam keluarganya itu gak pengen dia miliki di dalam kehidupan dia. Tapi dari muda ketika dia mencoba untuk memperbaiki kebiasaannya, dia itu menghadapi sesuatu yang sulit. Jatuh bangun lagi, dan buat dia berubah adalah sesuatu yang sangat sulit. Sampai suatu kali ketika dia berumur 40, dia harus dilarikan ke rumah sakit. Ternyata setelah dicek sama dokter, dia ini memiliki pembuluh darah yang hampir tersumbat dan hampir saja terkena stroke. Dan di situ dia merasa bahwa, ah benar-benar nih saya tuh pengen banget hidup lebih sehat lagi. Tapi ya kalau dia ingat-ingat lagi ketika dia muda pun dia rasanya gak pernah punya
sehat, kesehatan yang baik. Rata-rata juga kalau misalkan dilihat secara fisik, tubuhnya itu nggak pernah normal, tapi selalu mengalami kegendutan. Dan dia itu merasa, aduh gimana ya, dia merasa putus asa, dia merasa pengen berubah, tapi dia nggak bisa. Akhirnya dia bertemu dengan dokter yang mendiagnosa dia. Dan dokter ini bilang, kamu harus benar-benar berubah deh. Dan orang ini bilang, aduh dok, saya udah coba, saya tuh seneng banget makan. Siapa sih yang nggak seneng makan ya? Tapi dia bilang, I really love my food. Kemudian dokternya bilang gini, oke, sekarang kamu pikirin deh, kamu punya anak atau enggak? Dan orang ini bilangnya, saya punya 2 orang anak yang masih kecil. Dokter ini bilang, kalau kamu nggak berubah cara makanmu, kalau kamu nggak berubah dari kebiasaan pola hidupmu, satu kali kamu pasti tidak akan bisa melihat anak-anakmu ini. Wah, langsung si pemuda ini takut banget dan kaget banget. Dan dia mulai menyadari, di pemikirannya dia mulai ada sesuatu yang berubah. Dan dia bilang, iya saya betul, saya suka makan, saya mencintai makanan. Tapi saya pengen nanti suatu saat saya bisa lihat anak saya lulus kuliah, anak saya dapat kerjaan, anak saya menikah. Dan semenjak hari itu, dia memiliki pemikiran yang berubah. Dia bilang, bukan hidup untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Jadi dia semenjak itu makan makanan yang sehat, makan seadanya, tidak berlebihan. Dan benar sekali, ketika dia sudah berubah dalam pemikirannya, kebiasaannya, gaya hidupnya mulai bisa berubah. Dan saya lihat ternyata ada hubungan yang erat antara perubahan kebiasaan dengan perubahan pola pikir. Nah, ketika kita memikirkan tentang transformasi atau perubahan, ternyata Alkitab juga mengatakan hal yang serupa. Kita akan buka Alkitab di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya apa sih? Kalau kita lihat di dalam NIV, Alkitab Bahasa Inggris New International Version, dikatakan begini, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Ternyata Alkitab bilang, ketika kita mau berubah, kita harus memperbaharui pikiran kita, renewing of our mind. Dari cerita pemuda tadi, kita bisa melihat, ternyata kedokteran pun mengambil pendekatan yang serupa. Tetapi saya percaya di dalam firman Tuhan ada kebenaran yang terkandung yang lebih nyata. Kalau firman Tuhan bilang ketika kita mau berubah, kita harus mengubah cara pikir kita, itu benar banget. Kita lihat deh, berapa banyak sih orang-orang yang bisa diubahkan jadi menghargai keluarganya ketika dia memiliki pemikiran yang berubah tentang keluarganya. Mungkin kalian di sini, terutama teman-teman yang masih remaja ya, menganggap keluarga itu sebagai orang-orang yang annoying, yang nyebelin, yang suka tanya-tanya, yang gak penting banget, yang boring, yang bete. Tapi ketika nanti kita memiliki pemikiran yang berubah tentang keluarga kita, kita menyadari bagaimana ada orang-orang yang punya keluarga yang gak peduli banget sama mereka. Kita mulai sadar bahwa kita harus lebih menyayangi keluarga kita. Atau mungkin teman-teman yang selama ini menganggap bahwa masa depan gimana nantilah, gak usah dipersiapkan. Tapi ketika kamu menyadari bahwa kamu telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk melakukan segala perkara yang luar biasa buat dia, kita mulai bisa mempersiapkan diri dengan baik. Beda kan ya, ketika cara pandang pola pikir kita berubah, apa yang kita lakukan pun menjadi berubah. Dan saya percaya ketika kita memiliki pemikiran yang benar, kita memiliki kebiasaan yang benar. Dan ketika kita memiliki kebiasaan yang benar, kita memiliki karakter yang benar. Nah teman-teman, jadi ketika kita mau berubah, kita harus benar-benar merenungkan sekali, apakah cara berpikir kita sudah diubahkan atau belum. Ada peribahasa yang bilang gini, taburlah pikiran, maka kita akan menuai perbuatan. Taburlah perbuatan, maka kita akan menuai kebiasaan.
dan taburlah kebiasaan, maka kita akan menuai karakter. Dan taburlah karakter, maka kita akan menemukan masa depan. Jadi penting sekali ketika kita mau melihat masa depan yang baik, masa depan yang indah, kalau kita ingin memiliki karakter yang baik, kebiasaan yang baik, yang pertama harus kita lakukan adalah mengubah pikiran kita. Ini cocok banget dengan istilah yang disebut-sebut di dalam firman Tuhan, yaitu metanoia. Metanoia artinya berubah di dalam pemikiran kita. Dan sekali lagi, kedokteran memiliki pendapat yang sama dengan kita. Makanya dia punya terapi positive thinking. Orang-orang ditrain, dilatih agar bisa memiliki pemikiran yang positif. Tapi hari ini kita mau melihat, apakah benar positive thinking itu cukup? Saya rasa tidak. Karena kita akan lihat beberapa hal di dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana caranya agar kita benar-benar bisa menaklukkan pemikiran kita. Gimana agar kita benar-benar bisa menguasai pikiran kita sehingga kita bisa mencapai kebiasaan, karakter, gaya hidup, dan masa depan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mungkin kita tanya, gimana sih cara mengontrol pikiran, menguasai pikiran? Kayaknya susah-susah gampang ya. Saya teringat ada satu kisah tentang satu pulau yang didatangi oleh tikus yang banyak banget. Dan semua orang yang ada di pulau itu mulai kewalahan. Dan mereka mulai mencoba menangkapi tikus-tikus yang ada. Mereka mulai memukul tikus-tikus dengan sapu. Mereka mulai menembaki tikus-tikus yang ada. Mereka mulai pasang jerat tikus di mana-mana. Tapi apa yang terjadi? Tikus-tikusnya tampaknya gak berkurang, bahkan malah makin banyak dan makin banyak lagi. Sampai akhirnya pemerintah di pulau tersebut berpikir, apa nih kira-kira yang harus kita lakukan? Dan mereka dapat ide, oh ya, untuk mengontrol pertumbuhan dari tikus ini, kita harus mencari sesuatu yang bisa menguasainya. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa beberapa binatang yang makanannya adalah tikus. Salah satunya adalah kucing dan juga ular. Begitu mereka membawa kucing dan ular yang ada ke dalam pulau itu, secara signifikan si tikus-tikus mulai berkurang, bahkan hilang. Nah, dari sini kita melihat ternyata untuk menguasai sesuatu yang harus kita lakukan adalah kita menemukan apa yang bisa menguasai sesuatu tersebut. Kalau kita bisa menguasai dan kita mau menguasai pikiran, kita harus mencari sesuatu yang bisa menaklukkan pemikiran tersebut. Tahu nggak teman-teman bahwa tubuh kita sudah dirancang oleh Tuhan sehingga kita bisa memberikan stimulus, memberikan rangsangan agar tubuh kita bisa melakukan sesuatu. Contoh misalnya gini, saat kita lapar, perut kita mulai keroncongan kan? Keringat dingin kita mulai keluar. Kemudian otak kita mulai memberikan rangsangan kepada tangan kita, kaki kita, kepada mulut kita, kepada mata kita untuk mencari makan terdekat. Jadi ketika kita lihat makanan, wow, langsung mulut ini keluar air liurnya. Kita langsung matanya seperti wah melihat sesuatu yang indah. Dan itu kenapa bisa terjadi? Karena tubuh kita memberikan signal yang mengendalikan apa yang kita harus lakukan. Tapi di dalam tubuh kita ini ada sesuatu yang lebih berkuasa yang bisa mengontrol tubuh. Apa itu? Yaitu adalah jiwa. Jiwa ini di mana letak pikiran berada. Teman-teman mulai mikir mungkin, oh iya kalau lapar ya saya langsung makan. Tapi coba deh teman-teman ingat-ingat yang pernah putus cinta ada di sini. Nah teman-teman yang pernah putus cinta, pernah gak sih kamu kehilangan nafsu makan? Atau jangan ngomongin putus cinta lah, kamu lagi sibuk banget di sekolah atau di kantor dan kamu stres banget, kamu harus mengerjakan tugas yang diberikan dan harus sesuai dengan deadline. Kalau kamu ada deadline, kalau kamu putus cinta, biasanya tuh kamu jadi malas makan dan kamu bilang, ah meskipun lapar saya gak niat makan, gak nafsu makan. Itu menunjukkan bagaimana jiwa ini bisa mengontrol tubuh. Tetapi apa sih yang bisa mengontrol jiwa, yang mengontrol pikiran kita? Kita akan lihat ayatnya di dalam firman Tuhan ya. Mazmur 42 ayat 5-6 bilang begini.
inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Teman-teman lihat di sini, pemazmur ini bilang dia lagi gundah gulana. Gundah gulana apaan sih? Gundah gulana itu bahasa gaulnya adalah galau, lagi gak nafsu, lagi mager, lagi males. Tapi ketika dia sedang galau, ternyata ada sesuatu hal yang lain yang bisa mengontrol jiwa dan pikirannya. Sehingga dia bisa berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini sesuatu yang mengontrol pikiran kita, namanya adalah roh. Ketika manusia roh kita kuat, manusia roh kita bisa mengendalikan pikiran kita. Dan ketika pikiran kita bisa dikendalikan dengan baik, pikiran ini bisa mengendalikan tubuh sehingga kita benar bisa mengubah kebiasaan kita, yang mengubah karakter kita, yang mengubah lifestyle kita, dan mengubah masa depan kita. Sama seperti tadi, tikus-tikus itu seperti pikiran kita. Dan kucing atau ular yang ada itu diibaratkan sebagai manusia roh kita yang harusnya begitu kuat untuk bisa mengontrol pikiran-pikiran yang ada. Hari ini kita akan melihat setidaknya ada 3 hal yang kita bisa lakukan agar kita bisa mengontrol dan menguasai pikiran kita. Kita mau baca ayatnya di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Dikatakan oleh firman Tuhan, Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Bagaimana cara kita menguasai pikiran kita? Kolose bilang yang pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk bisa menguasai pikiran adalah memastikan diri kita bahwa kita sudah menerima kebangkitan Kristus di dalam kita. Disinilah kita berbeda sama psikologi dunia, sama kedokteran yang biasa hanya memikirkan tentang perkara jasmani dan bukan perkara rohani. Kita tahu bahwa manusia adalah manusia yang begitu berdosa. Sebagaimanapun kita mau berubah, sebagaimanapun kita mau menguasai pikiran kita, sulit buat kita untuk melakukannya. Kenapa? Karena dosa yang ada di dalam diri kita. Rasul Paulus, orang yang kayaknya keren banget di dalam Alkitab, dia pun mengatakan hal yang sama. Ada satu ayat di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 7 ayat 19, dikatakan di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Rasul Paulus bilang gini, saya tidak melakukan yang baik yang saya ingin lakukan. Sebaliknya, saya melakukan hal-hal yang jahat yang saya tidak mau lakukan. Perbuatan kita, segala keinginan kita, kecondongan hati kita adalah sesuatu yang jahat. Dan sulit buat kita untuk kita bisa mengontrol pikiran kita. Karena memang pada dasarnya pikiran kita dikuasai oleh dosa. Karena itulah kita harus menerima kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dikatakan oleh 2 Korintus 10 ayatnya yang kelima, dikatakan kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Teman-teman,
mau sampai kapanpun, kalau kita belum menerima kebangkitan Kristus, artinya menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi buat hidup kita, sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengontrol pikiran kita. Kamu boleh dilahirkan sebagai orang Kristen. Kamu boleh terbiasa ke gereja karena ikut-ikutan orang tua. Tapi akan ada satu waktu di mana kamu harus menentukan apa yang menjadi raja di dalam hatimu. Apakah itu Tuhan Yesus ataukah bukan? Dan kalau kamu pengen benar-benar bisa memiliki pemikiran yang benar, pemikiran yang baik, pemikiran yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu yang tidak benar, kamu harus menaruh Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Saya gak peduli hari ini kalau misalkan kamu bilang, oh saya belum menerima Tuhan Yesus, tapi saya udah ke gereja. No, kita mau sama-sama pastikan kita sudah bilang dan ambil komitmen untuk berkata, Tuhan jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku. Ambillah seluruh pikiranku, karena aku percaya hanya Engkau yang bisa menaklukkannya. Dan saat itu terjadi, akan ada perubahan yang terjadi dari pemikiran kita. Nah jadi pastikan ya, kamu udah menerima kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kamu. Hal yang kedua, apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mengontrol pikiran kita? Di ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi hal kedua yang kita harus lakukan untuk kita bisa menguasai pikiran kita adalah dengan memikirkan perkara yang di atas. Hari ini coba saya mau mengajak teman-teman untuk jangan memikirkan Indomie telur ceplok. Jangan lihat bungkusnya, jangan memikirkan nikmatnya saus yang ada, jangan membayangkan mie yang mungkin lagi direbus, yang kemudian diangkat, yang kemudian diturunkan, yang asapnya mulai keluar. Jangan bayangkan saus yang kamu tabur di dalam mangkok, yang kemudian dikasih minyak, dan kamu taruh mie-nya, dan kamu kocok mie-nya. Jangan pikirkan itu. Dan jangan pikirkan telur ceplok spesial, yang mungkin kamu biasanya suka pakai ditaruhin kecap ekstra, atau sambal. Jangan pikirkan itu ya. Coba, berapa banyak teman-teman yang memikirkan Indomie telur ceplok? Saya rasa satu minggu ke depan akan ada tuh teman-teman yang tiba-tiba pengen makan Indomie telur ceplok. Nah, teman-teman, saya pengen buktiin sama kalian bahwa pikiran itu sulit dikontrol. Ketika kita mengatakan jangan atau tidak, maka hal itulah yang kita pikirkan. Jangan nonton porno, jangan ngomong kasar, jangan berbohong. Seringkali itulah yang kita lakukan. Karena itu kita harus memikirkan perkara yang di atas, mengganti pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang benar. Saat kita mengganti pikiran kita, bukan fokus memikirkan yang jangan, tapi fokus memikirkan yang seharusnya kita lakukan, disitulah kita bisa mulai berubah. Karena itu firman Tuhan bilang di dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya senang banget version dari bahasa Inggrisnya, di NET version dikatakan keep thinking about the things above. Keep thinking artinya terus menerus berpikir. Bukan kita berpikir hanya seminggu sekali, setiap hari Minggu. No, kita berpikir setiap kali, setiap saat tentang perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu bisa dimaksudkan dengan pertanyaan ini. What would Jesus do? Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Jadi kita menempatkan diri kita sebagai Tuhan Yesus, di mana kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Apa yang terjadi kalau misalkan keluarga kita lagi berantem? Kita bukan menyalahkan diri kita atau menyalahkan mereka, tapi kita mulai bertanya, Tuhan, apa ya yang ingin Engkau ajarkan di dalam kehidupanku? Kita mungkin menghadapi sesuatu hal yang tidak baik. Pertanyaan yang sama muncul, Tuhan, apa ya yang Engkau inginkan ajarkan di dalam kehidupan saya untuk saya bisa terima?
Dan di situ kita mulai bisa mengerti pola pikir kita diubah. Dan kita melihat masalah itu dari sudut pandang yang baru. Nah, jadi teman-teman hari ini, apakah selama ini kita berjuang untuk menghentikan pikiran-pikiran yang tidak baik, tapi kita lupa untuk menggantikannya dengan pikiran-pikiran yang benar? Mulai hari ini, yuk ganti cara pikir kita. Berhentilah untuk memikirkan hal-hal yang tidak benar dengan cara memulai memikirkan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang sedap didengar, sesuatu yang enak untuk dipuji. Karena itu, jagalah apa yang kita lihat, apa yang masuk ke dalam hati kita, ke dalam telinga kita, ke dalam mata kita. Karena itulah yang akan menentukan apa yang akan kita pikirkan. Nah, hal ketiga, gimana sih cara kita bisa menguasai pikiran kita agar kebiasaan kita berubah? Bukan hanya kita menerima kebangkitan Kristus, kita mencari perkara-perkara yang di atas, tapi yang ketiga, kita harus mematikan kedagingan kita. Ayat yang ketiga, masih dalam pasal yang sama, dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Meskipun Roh Kudus sudah mengingatkan kita, Roh Kudus sudah mengubahkan kita, tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Yaitu ketika kita mau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, akan selalu ada keinginan untuk melakukannya. Dan disitulah kita bilang, no, tidak, stop, berhenti. Badan kita sudah terbiasa untuk melakukan sesuatu. Dan ketika mau berubah, memang membutuhkan effort yang lebih. Dan inilah yang disebut dengan mematikan daging. Ketika kita hidup, di dalam hidup kita, kita ini ada keinginan daging dan keinginan roh. Untuk mematikan keinginan daging, kita selalu berkata, oh pokoknya kalau ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya nggak mau lakukan. Emang nggak mudah sih sebetulnya. Tapi lama-lama ketika kita mulai berkata tidak, 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 seringkali itu jadi lebih gampang untuk selanjutnya. Tapi kalau kita kompromi, kadang bilang iya, kadang bilang tidak, kadang bilang iya, kadang bilang tidak, seringkali keinginan daging itu bukan malah jadi puas, tapi jadi buas. Kadang kita pikir ya udahlah nggak apa-apa sekali ini, biar cravingnya hilang. Tapi justru ketika kita berkompromi, malah keinginan kita itu yang mendominasi, dia menjadi buas dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus mematikan keinginan daging. Sama seperti kalau kita harus mematikan laptop atau mematikan HP, cara mematikannya yang paling efektif gimana sih? Cabut baterainya, benar nggak sih? Nah, kita juga harus mencabut baterai atau daya yang kita berikan kepada keinginan daging kita, dan justru kita harus mencharge atau memberikan daya, memberikan makanan kepada manusia roh kita. Karena manusia roh dan manusia daging itu bertentangan. Selagi manusia roh kuat, manusia daging bisa ditaklukkan. Tapi ketika manusia daging kita yang kuat, manusia roh inilah yang dia bisa taklukkan. Gimana caranya kita kasih makan manusia roh? Caranya adalah dengan memberi makan rohani. Kita banyak baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita banyak berdoa, kita banyak menyembah Tuhan. Emang kedengarannya susah sih pertama-tama. Tapi semakin kita melakukannya, semakin kita melakukannya, semakin mudah itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, buat kalian, apa kabar nih ketika kalian punya keinginan-keinginan yang gak sesuai sama apa yang Tuhan katakan? Apakah kamu lakukan? Ataukah kamu bisa bilang tidak? Untuk mematikan keinginan daging, salah satu tips yang saya bisa bilang adalah kamu harus berkomunitas. Ketika kamu punya komunitas, komunitas inilah yang bisa menjaga kamu untuk tidak jatuh lagi ke dalam dosa, jatuh lagi ke dalam dosa. Karena itu penting banget loh, teman-teman, untuk selalu datang ke komunitas sel yang ada, untuk selalu attach sama leader-leadernya. Sehingga ketika ada keinginan itu yang sulit sekali untuk dihentikan, kamu bisa ngobrol sama mereka. Sehingga manusia roh kamu yang jadi makin kuat, ketemu banyak teman-temannya, dan manusia daging kamu makin melemah.
Sebaliknya, kalau kamu nggak punya komunitas dan kamu pergi ke tempat-tempat di mana orang-orangnya memiliki manusia dunia yang kuat, manusia daging yang kuat, maka manusia daging kamulah yang kuat. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana cara kita bisa mengontrol pikiran kita agar kita bisa diubahkan lewat pemikiran kita dan kita memiliki kebiasaan yang baik. Pada akhirnya, untuk apa sih kita bisa mengontrol pikiran dan memiliki kebiasaan yang baik? Firman Tuhan di Kolose 3 ayat yang keempat bilang gini. Duh, hilang. Dari sini, sini. Kolose 3 ayat yang... Kolose 3 ayat 1 sampai... Aduh, salah. Kolose 3 ayat yang keempat bilang gini, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri telak, Kolose 3 ayat yang keempat bilang gini, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaan. Nah, jadi ketika kita bisa mengontrol pikiran kita, sama seperti yang dikatakan oleh Roma pasalnya yang ke-12 tadi, bahwa pada akhirnya kita ingin untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang disukai oleh Tuhan, sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saya percaya setiap dari Star Generation di sini dipanggil untuk menjadi bintang yang bersinar dimanapun kamu berada. Kalau kamu lihat sekitar kamu, ada banyak orang yang memiliki pemikiran yang sudah salah, sehingga kebiasaan mereka pun salah. Jadi mereka diubahkan untuk lebih serupa dengan dunia. Sementara kita harus diubahkan untuk lebih menjadi seperti Kristus. Karena itu pastikanlah, kamu benar-benar berubah dalam pemikiranmu. Bukan mengikuti apa yang dunia katakan, tetapi mengikuti apa yang Tuhan katakan. Sehingga kamu bisa menjadi anak-anak yang memancarkan sinar Tuhan kemanapun kamu pergi. Dan saya percaya, sama seperti yang tadi dikatakan oleh peribahasa, ketika kita memiliki pemikiran yang benar, maka kita akan mendapatkan perbuatan yang benar. Ketika kita melakukan perbuatan yang benar, kita memiliki kebiasaan yang benar. Saat kita memiliki kebiasaan yang benar, kita sedang membangun karakter yang benar. Dan dengan karakter yang benar, kita akan menemukan masa depan hidup yang luar biasa, yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kita akan lihat di dalam kehidupan kita, Tuhan menunjukkan kemuliaannya yang luar biasa. Kiranya firman ini menguatkan kita. Di tahun yang baru ini, kita menjadi orang-orang yang benar-benar diubahkan, ditransform dari dalam, keluar, dari hati kita, dari pikiran kita, ke kebiasaan kita, dan orang-orang di sekitar kita bisa melihat perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yuk, sama-sama kita berdoa untuk menutup renungan firman Tuhan hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami boleh belajar banyak tentang bagaimana kami bisa berubah. Kami mau memulai perubahan itu dari pikiran kami, Tuhan. Kami tahu kami tidak sanggup untuk melakukannya. Karena itu kami mau memiliki Engkau bangkit di dalam hidup kami, menjadi Tuhan dan Raja dalam hati kami, sehingga kami memiliki pikiran yang bisa ditaklukkan, bisa dikontrol di bawah kakimu. Kami juga mau mulai memikirkan perkara yang di atas. What would Jesus do in my life? Dan kami juga ingin mematikan keinginan daging kami. Dan kami percaya Tuhan, lewat komunitas ini, kami akan diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan firman Tuhan dan memancarkan kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Kiranya firman ini dapat dilakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami bisa melihat buahnya yang lebat untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you buat teman-teman yang udah join ibadah kita minggu ini. Sampai jumpa di home ya. Bye-bye.